PCLDI Kecamatan Gondang berhasil menghimpun hewan kurban 28 sapi dan 18 ekor kambing. Meskipun terdapat wabah penyakit mulut dan kaki, semangat warga LDI untuk berkurban tetap tinggi. Ketua PACLDI Kecamatan Gondang, Haryatno, mengatakan dari 6 PAC sekecamatan Gondang, PAC Wonotolo mengumpulkan hewan kurban terbanyak, berupa 13 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Ia mengapresiasi Muspika Kecamatan yang telah memantau pelaksanaan sholat id dan penyembelihan hewan kurban. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan salam juga untuk pembagian daging dibagikan kepada semua warga-warga daerah setempat atau RT setempat dengan rata. Untuk itu dari pemerintah PC Kecamatan ini terima kasih. Dan mungkin ada kekurangan-kekurangan jangkut dari PC di Kecamatan Gondang untuk terima maaf yang sebenarnya. Salah satu warga PCLDI Kedung Banteng, Mirzam Ahmad, mengatakan pelaksanaan kurban jangan sampai membuat ternak menderita. Dalam menyembelih kurban ada sunnah yang disunahkan, yaitu harus menajamkan pisaunya supaya dalam proses penyembelihan kurban tidak menyakiti hewan kurban itu sendiri. Dengan melaksanakan kurban, diharapkan dapat meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.